Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan ke kalian semua, yaitu cara mengatasi Google Maps lemot, macet, dan sering error. Oke, langsung aja ya, cara sebagai berikut. Jika aplikasi Maps kalian ini loading lama atau macet ya, atau lemot, nah di sini saya akan bagikan cara mengatasinya. Untuk caranya ada dua ya. Cara yang pertama, silakan teman-teman buka pengaturan HP, kemudian silakan kalian buka manajemen aplikasi, lalu silakan menuju ke daftar aplikasi. Nah, setelah itu maka aplikasi yang ada di HP kita akan muncul semua di sini. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah muncul semua, kita tinggal cari aplikasi Maps. Supaya lebih cepat pencariannya, diketik saja di kolom atas. Nah, seperti ini. Setelah itu silakan kalian klik paksa berhenti untuk menetralkan Maps ya. Oke, paksa berhenti. Setelah itu kalian bisa masuk ke penyimpanan dan cache. Kemudian silakan dihapus untuk cache-nya. Lalu hapus penyimpanannya. Nah, setelah dihapus untuk cache dan penyimpanannya, silakan teman-teman menuju ke Play Store HP kalian. Lalu di Play Store ini silakan cari aplikasi Maps atau Google Maps, dan di sini akan muncul tulisan update. Ya, di sini kita update aplikasi Maps kita ya. Oke, klik update. Nah, setelah diupdate kita tinggal menunggu proses update-nya selesai. Biasanya akan mendownload terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, mendownload aplikasinya. Setelah mendownload nanti akan menginstal atau memasang. Untuk downloadnya sudah 100%, tinggal menunggu proses untuk menginstal atau memasang aplikasinya. Oke, sudah berhasil. Tinggal kita tunggu tulisan buka. Biasanya kalau sudah muncul tulisan buka, ini sudah bisa dibuka untuk aplikasi Google Maps-nya. Tinggal kita menunggu saja sampai selesai untuk prosesnya ini. Oke, sedikit lagi teman-teman. Ini proses menginstal ya, atau memasang. Jadi setelah kita update di download, maka proses menginstal. Nah, sudah muncul tulisan buka, artinya aplikasi Maps-nya sudah bisa digunakan lagi dan sudah diupdate ke versi terbaru. Nah, setelah kita update seperti ini, saya jamin untuk Maps-nya tidak lagi lemot ya, atau tidak loading lagi. Baik teman-teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.